mengambil dokumentasi pada malam hari ini, tetap diperhatikan foto-foto ataupun dokumentasi yang sesuai dengan protokol kesehatan. Dan kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di setiap acara, di setiap mata acara yang akan dilaksanakan, dan tentunya memiliki banyak sekali teknis-teknis yang dapat menjadi nasihat bagi generasi berikutnya dan peluang pula bagi generasi berikutnya untuk mengisi kemerdekaan-kemerdekaan yang kita dapat besar. Bapak dan Ibu, para hadirin undangan yang berbahagia. Beri tepuk tangan yang meriah. Di kali ini resmi Museum Film Juang Bekasi dibuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya banggakan, pada hari ini resmi gedung Juang 45 menjadi Museum Kabupaten Bekasi, Museum Digital Kabupaten Bekasi. Tentu saja harapan kita tadinya gedung ini yang memang sudah memprihatinkan, tapi alhamdulillah sekarang sudah terlihat segar dan ini menjadi ikon bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Di sini menjadi pusat kebudayaan Kabupaten Bekasi yang menceritakan tentang Bekasi sebelum zaman kemerdekaan sampai dengan zaman kemerdekaan. Harapannya adalah ini menjadi motivasi bagi semua, menjadi inspirasi bagi warga Kabupaten Bekasi bahwa peradaban Kabupaten Bekasi sungguh luar biasa hingga hari ini. Harapannya ini menjadi edukasi dan tempat rekreasi bagi anak-anak kita untuk belajar lebih mendalam lagi tentang Kabupaten Bekasi yang nantinya akan mencintai Kabupaten Bekasi dan bertekad bersama-sama untuk mewujudkan Bekasi yang ke depan lebih baik lagi.